nak mula. Satu. Dua. Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Meme. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Jangan marah Meme. Dia cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Ha, jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik ke hari jadi je. Ada, banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Mimi? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak kuah limak? Wah, punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Ha, boleh, boleh. Upin, dah beli ice cream. Dapat banyak. Sim, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Ha, beli dua ice cream je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan dua? Jangan tahu, Mak. Ais krim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Kis. Mak! Betul-betul. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah akak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak. Nak. Mana? Besok siap. Tengah hari kita pergi. Yeay. Dah. Cepat tidur. Sedapnya ayam goreng. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing goli itu. Ha-ha, nak ikut? Nak? Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Teh ais? Teh. Teh
Televisyen? Teh? Cepat tak? Ish, tegaklah betul-betul. Tengok wayang! Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan opa? Betul-betul-betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Eh, akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai, Pin. Wayang atau kambing golek? Wayang! Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat kat belanja. Betul-betul-betul. Kambing golek bila-bila pun ada. Seru Pupin, Ipin, opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Ha, opa pergi dulu. Opa. Ha? Nanti bungkuskan kambing golek ya. Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Akak! Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia! Hari jadi ini! Tolong! Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak! Semua waktu yang sama pula tu! Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas! Alah, macam mana ni? Tepi! Tahu? Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Lambatlah kau, Isan. Siapa tu?
Hai kawan-kawan. Awal ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya, benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Haa. Mestilah tak. Eh, rukinya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Bizi, lu boleh balik. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Nah. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Jom! Ini dan Mama buat. Cantik, Bison. Sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah, apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul-betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Kau ni. Dah tu. Mari makan. Apa ni? Kambing golek. Sedap. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tak di? Jangan tamak. Tu akak punya. Sedapnya kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambut hari jadi Mimi, dan dapat popcorn. Terima kasih, akak. Sama-sama. Akak salahlah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul-betul-betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Banyak dah. Kita Tamak selalu. Rugi. Kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi. Terima kasih datang.
dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Eh? Berbalut plastik pula. Ha. Tak apa. Shhh. Tengok ni. Kau beli semua 5 siri? Haa. Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Oh, dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Akak, kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa ibu nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak.